Mika Tambayong dan Deva Mahendra dikabarkan jalin hubungan spesial. Mereka ini makin blak-blakan pamer kedekatan di media sosial. Terbaru, Deva Mahendra mendapatkan kue ulang tahun dari Mika Tambayong di momen pertambahan usia jadi 30 tahun. Di Instagram, dia pun pamer kue pemberian Mika. Memasuki usia 30 tahun tak lantas bikin harta dan kekayaan saya mendadak berlimpah. Tidak juga secara instan membawa saya ke semua mimpi yang terwujud. Bahkan, tidak mendorong saya kemana-mana selain ke hari yang lain. 29 tahun di hari Sabtu, 30 tahun di hari Minggu. Ya, hidup begitu-begitu saja, tulis Deva Mahendra mengawali. Di momen ulang tahun ini, Deva Mahendra mengajak pengikutnya di Instagram untuk terus bekerja keras meraih apa yang diimpikannya. Bersyukur juga jadi pesan Deva. Segala sesuatu yang ingin diraih masih butuh kerja keras. Setiap cita-cita yang ingin dicapai masih butuh dikejar terus. Intinya, apa yang kita dapat ialah hasil dari seberapa jauh kita mau mengejar. Dan semua yang telah kita punya ialah hasil dari seberapa kuat kita senantiasa menjaga. Ya, hidup masih begitu-begitu saja. Tapi rasa syukur dan kebahagiaan pun masih boleh bertambah. Mengeluh dan menyesal pun masih boleh berkurang. Seperti doa saya kemarin ketika menyambut datangnya tahun ini. Apa-apa yang baik menetap, apa-apa yang buruk lenyap, katanya. Di akhir unggahannya, Deva Mahendra mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya atas doa yang diberikan. Dia juga berterima kasih kepada Mika. Terima kasih atas seluruh ucapan dan doanya teman-teman. Jangan lupa juga, mari sama-sama kita doakan dunia dan Indonesia agar lekas pulih, ujarnya. Tak lagi malu-malu, Mika Tambayong juga membalas ucapan terima kasih dari Deva Mahendra. Sehat dan bahagia selalu, balas Mika Tambayong. Dilansir dari suara.com, bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini.